أوقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Iya saudaraku seiman, hadiah emas dari Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar dan taubat. Istighfar dengan mudah diucapkan dengan lisan, tetapi luar biasa efek dan manfaat yang kita bisa dapatkan. Istighfar adalah ucapan permohonan maaf. Ibaratnya kalau seseorang di antara kita melanggar pelanggaran di kantornya, kemudian dia mengatakan, "Saya mohon maaf atas pelanggaran ini," itu semakna dengan istighfar kalau diarahkan atau dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian taubatnya adalah ikrar tidak akan mengulanginya. Seperti seseorang di kantor menulis bahwasanya saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Dan ini betul-betul hadiah emas dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebesar apapun pelanggaran yang pernah kita lakukan tetap akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita masih hidup. Kadang bahkan ada dosa-dosa kalau tidak sampai pada tingkat murtad dari Islam atau berbuat syirik yang membatalkan keimanannya, maka juga masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan ampun orang lain untuknya, apakah keturunannya atau kaum muslimin. Bahkan juga dalam keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah, siapapun yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, rahmat Allah masih luas. Karena pada saat dia meninggal dalam keadaan Islam, walaupun banyak dosanya, maka disepakati, dikatakan, tahta masyiatillah, di bawah naungan Allah. Kata Nabi SAW, insya'a ghafarah wa insya'a adzabah. Kalau Allah ingin, Allah maafkan. Kalau Allah ingin, maka Allah akan menghukumnya.